Buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Skor sementara dan skor akhir Timnas Indonesia U22 versus Timor Leste di laga ketiga laga SEA Games tahun 2023 dan pengakuan jujur pelatih Timor Leste U22 kepada publik. Berita pertama, luar biasa laga Timnas Indonesia U22 versus Timor Leste berjalan dengan menarik dan menegangkan. Update sementara dan skor akhir serta komentar saya soal laga tersebut bisa kamu lihat di judul atau thumbnail video ini ya guys. Semoga Timnas Indonesia U22 dapat mengambil pelajaran dan hikmah di laga ini untuk pertandingan berikutnya. Berita kedua, pengakuan jujur pelatih Timor Leste U22 kepada publik pecinta sepak bola. Saya datang ke SEA Games setelah pelatih Park Hang-seo meraih banyak kesuksesan di Vietnam, ucap Park Song-tae seperti dikutip dari Soha.com. Oleh karena itu, saya juga ingin memiliki prestasi yang sama dengan Tuan Park. Saya sangat ingin membawa sepak bola ke Timor Leste dan tim nasional secara keseluruhan, meningkat dan mengalami perkembangan yang lebih lanjut. Hari ini, tim saya memiliki kemenangan besar. Tuan Park Hang-seo adalah inspirasi saya yang tak ada habisnya, imbuhnya. Menorehkan dua kali kekalahan dan satu kemenangan, secara teori Timor Leste masih memiliki kesempatan melaju ke semifinal. Indonesia adalah peringkat tertinggi di grup A tapi tidak apa-apa. Kami akan mencoba bermain dengan berani di pertandingan terakhir, ujar Park Song-tae. Jika kami bisa menang, itu akan menjadi pertandingan seumur hidup kami, sepak bola Timor Leste. Untuk bisa melanjutkan atau tidak, itu akan tergantung pada hasil kompetisi Kamboja, imbuhnya.